Aksi heroik seorang polisi terekam kamera warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia nekat berenang melawan arus untuk menyelamatkan seorang warga lansia yang terjebak banjir. Aksi berenang seorang diri Bribtu Johannes Sibarani, personel Polresta Deli Serdang ini dilakukan demi menyelamatkan Ucok, seorang pria lansia yang terjebak banjir di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Korban yang awalnya berladang dalam kondisi hujan, tanpa sadar secara tiba-tiba air memenuhi ladang dan menghanyutkan gubuk miliknya. Korban pun hanya bisa berdiam di atas gundukan tanah yang menjadi satu-satunya tempat paling tinggi yang ada. Warga yang melihat saat melintas di sekitar lokasi akhirnya meminta bantuan ke Polresta Deli Serdang. Dan kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang terkurung di ladangnya. Setelah mendapatkan laporan, kami merespon ke tempat kejadian. Setelah itu langsung anggota kami, Bribtu Johannes Sibarani, langsung terjun dan berupaya menyelamatkan warga tersebut. Usai berenang sejauh 200 meter, Bribtu Johannes berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Dan kini korban bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercintanya. Ferry Irawan, Kompas TV, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.